Hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, 7 Mei 2019. Kurang lebih 30 ton produksi ikan yang didaratkan saat ini. Ikan dominan yang didaratkan antara lain ikan tuna, ikan cakalang, ikan lemadang, ikan layur serta cumi-cumi. Daerah operasional penangkapan kapal dengan alat penangkap ikan gillnet dan rawai tuna tersebut adalah WPPNRI 573. Produksi perikanan tersebut nantinya akan diekspor ke beberapa negara di Asia dan Eropa.